Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini gue kembali, ini kedua kalinya gue datang ke tempat ini. Cuman kalau pertama kalinya gue kemarin dikerjain sama Ridwan, nah kalau kalian belum nonton kalian bisa klik di atas. Yang kedua kalinya ini adalah gue pengen instalasi sesuatu untuk Obri nih boy. Pasti menarik banget sih. Kita langsung aja ke dalam. Gue udah janjian juga sama Mbak Sena dari Auto Project. Nih Mbak Sena ini hitam manis tapi sering ngerjain gue dia. Yuk, mana kita cari dia. Oh, itu barangnya udah disiapin tuh ternyata. Wah, ini orangnya. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Baik. Ini barang-barang yang mau kita pasang? Ya, betul. Ini untuk Brio. Ini beberapa item dari Auto Project yang bisa dipakai untuk Brio ya? Iya, betul. Hanya beberapa. Beberapa. Ada banyak banget. Masih banyak lagi ya? Masih banyak dong. Sebelum gue lihat, gue mau tanya dulu Mbak. Auto Project itu sebenarnya apa sih? Kita itu aksesoris mobil sebenarnya. Aksesoris. Betul. Aksesoris itu lebih ke elektronikal atau ke banyak. Ada interior, ada eksterior, ada yang rak-rak di atas, karpet juga ada. Terus yang elektrikal juga ada, fast charging, auto window dan lain sebagainya. Ih, banyak loh. Terus gue mau nanya Mbak, kalau misalnya orang-orang mau lihat ada apa aja sih yang dijual di Auto Project itu, bisa ceknya di mana sih Mbak? Bisa lihat Instagram kita di Auto Project. Apa? Auto Project. YouTube kita Auto Project. Kita sebenarnya juga punya aplikasi untuk. Wih, aplikasi. Iya dong, keren loh. Banget. Niat dia jualan. Untuk Apple. Oh, HSR enggak ada aplikasi ya? Dih, gile. Bentar, mohon maaf mau nanya, Auto Project punya ini enggak? Lagu enggak? Belum ada. Oh. Oke. Okay. Oh, ada aplikasinya ya? Ada aplikasi, bisa iOS, bisa Android. Ya udah, nanti kalian bisa cek di apa namanya di deskripsi linknya untuk iOS sama untuk Android. Oke, Mbak, gue mau langsung buka-buka ya. Silakan, boleh lihat. Yuk, kita bongkar. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Meruya, Jakarta Barat. Namanya itu adalah Autostar. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Meruya atau Jakarta Barat, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan balancing roda. Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, bisa. Atau kalau kalian mau spuring, Rp100.000 saja bisa langsung datang ke toko. Nih, langsung aja kepoin dan follow akun Instagramnya. Ini yang pertama apa nih Mbak? Itu ada shark fin, antena. Shark fin? Iya, jadi kan ada beberapa mobil yang udah ada shark finnya, tapi kan modelnya pasti kayak gitu-gitu aja kan. Nah, kalau ini kita lebih stylish, terus jangkauannya juga lebih luas sih. Jangkauan apanya nih? Tangkapan sinyal radionya. Oh iya? Ini ada? Dong. Oh ini udah termasuk sama tangkapan sinyal radio? Iya, udah ada ini, IC-nya. Kebetulan kalau Obri itu kita nggak bergantung pada radio sih Mbak. Oh gitu. Iya, karena kita sudah menggunakan Android yang luar biasa sekali. Nah, kalau kalian mau tahu Obri pakai Android apa, head unit apa, kalian bisa nonton di atas tuh. Udah gue tayangin videonya kemarin. Oke, okay, nah ini ada. Oh, lumayan ya. Kita juga oh, ada. Ini. Iya, ada ini 5 ya, warna kalau nggak salah. Iya betul, chipnya itu. Ini tersedia 5 warna. Color, cheat, ini cuma untuk Brio apa mungkin mobil lain ada yang bisa? Ini universal. Selama, oh universal. Ya, selama mobilnya punya antena ini bisa. Kalau ini kayak Kalia bisa berarti? Bisa. Kalia Sigra bisa. Bisa. Apalagi kalau antenanya Almas masih jadul kayak gitu. Oh iya banyak. Itu bukan shark fin kan? Kemarin gua ketemu lihat mobil Brio-nya Mas Hardi klasik tuh. Siapa nama Brio-nya? Bridi. Katanya mau bikinnya lebih ganteng daripada Obri, tapi gimana antenanya aja masih begitu lu rusak. Nih ganti, belum Mas Hardi, ya? Gue duluan ganti ya. Jangan ngikut-ngikut lo. Hey, samaan, gak apa-apa. Enggak, karena kita saingan Mbak. Oh gitu. Jadi Mas Hardi beli Brio juga warna kuning, dia pengen bikin, pengen modif, pokoknya pengen ngalahin Obri. Aku akan support. Support siapa? Mas Hardi. Oke guys, itu dia akhir dari video kita kali ini. Oh ini yang hitamnya? Ah iya betul, ada. Coba ya? Kirip, oke. Ini ada, terus yang kedua ini apa Mbak? Fast charging ya? Iya benar, ini produk yang benar-benar hot item sih kalau menurut aku. Ini panas? Iya, panas nggak? Enggak sih.
emosi sedikit sih. Ini fast charging, ini berarti kalau untuk di nah. Brio itu ada di kanan setir ya? Iya, betul kanan. Di kanan setir. Ini kan ada bedanya apa nih, hitam sama putih? Oh, kalau ini kan sebenarnya ada 3 slot, tapi ini itu untuk sambung ke head unit. Ini sambung ke head unit? Iya, karena kan ada beberapa mobil yang belum ada untuk head unitnya ya. Jadi untuk sambung USB ke head unit. Oh, bisa? Bisa. Jadi kalau ini untuk sambung USB ke head unit. Yang putih. Yang dua ini charger. Yang dua itu charger. Yang ini bisa ditutup aja nggak? Soalnya head unit kita tuh udah lengkap banget. Bisa. Support produk teman. Harus dong, harus. Terima kasih. Ini ada tutupannya kok, tenang aja. Oh, bisa ditutup? Kita udah ada. Oh, siap. Benar-benar. Berarti emang udah prepare banget nih jualannya. Iyalah. Keren loh. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Masing-masing apa? Dayanya 3 ampere. Masing-masing 3 ampere tuh berarti udah fast charging ya? Iya, udah fast charging. Tapi aman enggak sih? Maksudnya kan ada orang bilang kalau ngecas di mobil itu katanya enggak stabil. Terus menurut Mbak Sena gimana? Untuk HP-nya apa untuk mobilnya ya? Kalau misalkan HP-nya untuk HP-nya aman. Karena kan Auto Project kualitasnya terbaik kan. Bisa ditanya. Gak usah ditanya lagi ya menurut aku gitu. Terus kalau misalkan ke mobilnya juga aman pastinya. Karena ini gak ada potong kabelnya sama sekali, udah soket to soket. Soket to soket, itu yang paling aman. Dan gak, jadi kalau misalkan takut garansi mobilnya hilang karena potong kabel ya gak usah takut. Iya. Okay, selanjutnya ini nih. Ini apa Mbak? Itu dual system. Jadi dual system itu ada auto window sama mirror folding. Auto window itu kalau misalkan mau naik turunin kaca jendela otomatis. Empat-empatnya. Di setiap pintu udah kayak gitu. Terus ini ada spion ya? Spion tapi khusus tipe RS aja. Kalau misalkan, sorry. Type R. Oh iya. Honda Brio Type R. Pertama di Indonesia katanya. Ini juga tinggal soket to soket doang ya kelihatannya. Iya, soket to soket. Jadi harusnya instalasinya nggak motong-motong kabel gitu-gitu. Nggak, gampang sih. Oke. Buka door trim. Ini sangat berfungsi banget nih. Iyalah. Ini rear door seal. Belakang ya? Iya, untuk buat pintu bagasi, di bagasi, ya. Betul. Nih, buat pintu di bagasi. Ini sebenarnya fungsinya kadang kan kita kalau naro barang di bagasi tuh suka asal sedok gitu kan. Nah, ini untuk melindungi si body aslinya. Benar. Dan ini udah fit size ya, maksudnya bener-bener sesuai ukurannya. Plug and play. Ya, plug and play dong. Udah dikasih 3M-nya juga, tinggal tempel pokoknya. Oke. Next. Apa nih gede banget? Ini front lip bumper. Ini tapi nanti disambung dulu. Karena kalau misalnya nggak disambung panjang banget dong. Ini apa sih? Front lip bumper yang untuk di depan. Bumper depan? Iya, bumper depan. Wah Mbak, kayaknya Obri nggak usah deh. Iya. Obri kan udah mobil Brio terkece di Indonesia. Jadi nggak perlu pakai front lip bumper lagi kayaknya ya kan? Oh ini tuh dia kalau misalnya sama yang standarnya bisa? Bisa. Nah, jadi nanti disambungnya ada 3 part kan? 3 part? Ya, maksudnya kanan, tengah, kiri, gitu. Oke. Gimana, Mbak? Kalau pegangin, Mbak? Nah. Bahannya apa? ABS. Plastik ABS? Sayangnya, Obri udah nggak bisa dipasang ini. Nggak apa-apa. Obri masih punya paper banyak. Kalau maksa disuruh pasang, bisa. Gitu, double. Gue punya bumper 3. Oh iya. Bumper standarnya 1. Bumper yang baby type R-nya yang bahannya plastik 1. Oke. Bumper type R yang bahannya fiber 1. Tuh, 3. Iya. Terus selanjutnya gede banget sih itu. Kayaknya agak harus minggirin ini dulu sedikit. Kalau Bri mau pakai roof box. Mobil racing pakai roof box ya kan? Kan baru pertama sekali juga siapa tahu. Nih boy. Tapi kalau racing Mbak pakai ini, itu kayaknya udah melawan kodrat. Mau naruh apa di atas boy? Mobil racing pakai ini ya? Ini apa sih kunci buat apa Mbak? Mana? Di sini. Ini untuk nanti nyantolin ke mobilnya, ke body mobilnya. Berarti ini jadi nyantolnya masuk ke dalam pintu dong? Iya, ngegigit ke body. Karena kan kalau Brio kan nggak ada roof rail-nya gitu ya, kan. Jadi ya mau nggak mau harus gigit ke body. Ini bagus juga loh. Kuat banget kan, gila. Kalau ini bukan ABS lagi banget. Nih. Ini apa? Baja. Jangan keberatan dong kalau baja. Udah, habis? Ada lagi? Sebenernya banyak, cuman nggak kita display. Kapan-kapan main ke gudangnya atau project gitu. Masih banyak ya? Masih banyak. Oke, boleh. Karena gini, kalau misalnya kalian penasaran Auto Project itu punya apa aja, kalian komentar di bawah.
Nanti kalau emang banyak yang penasaran, gue akan obrak-abrik gudangnya mereka nih. Harus banyak. Boleh? Boleh. Boleh ya? Nah, coba kalian komentar di bawah. Kalau dikit nggak mau, ah males gue. Capek doang ya? Apalagi mbak, ini udah single pen. Udah. Ya udah. Sekarang kita akan pasang kali ya. Jadi gini mbak, kalau yang belakang ini oke. Ini auto window ini gokil banget, aku mau. Terus, apalagi tuh? Ini fast charging. Fast charging, terus ini dong. Antena nggak apa-apa deh, antena mau ganti. Warna biar putih, beda. Warna putih. Hitam, ada kan hitam tadi? Ada, hitam. Ada hitam. Sama, apa lagi? Udah ya? Udah. 1, 2, 3, 4, yang ini nggak, roof rack melawan nggak. Kodrat, kan? Lawan kodrat. Ini lip from bumper, beras, belakangnya ada? Apa tuh belakang? Diffuser ada? Diffuser ada kita punya. Ya udah ntar aja itulah nantilah kalau misalnya, aku ada bumper yang standar ya sih, barangkali nanti mau gue pasang ya. Tapi... Kan nanti nggak jadi Type R kan soalnya? Oh nggak, ada, serep. Mbak, ya. Ini harganya berapa mbak? Yang fast charging ini? Ini harganya Rp 373.500. Kalau order itu harus via Instagram tadi? Iya boleh DM aja okay. Nanti kita balas. Ini boy, WA ini boleh. Fast charging Rp 373.000. Ini gue pasang buat Obri juga mbak. Terus ini antena nih, sirip hiu. Berapa ini ya? Kalau nggak salah 150.000-an. Kok kalau nggak salah? Ya aku malah hafal loh. Oh gitu, ya. Ini sekitar galak ya, udah ditanya galak. Ini sekitar 150.000. Iya, iya. Ada 5 warna. Betul. Ini juga kita pasang di Obri. Terus ini nih, window system, mirror system. Dual system. Ya, dual system ini. Ini kita pasang berapa, Mbak? Ini kalau nggak salah 1,2. 1,2 doang? Doang. Iya kan, jadi canggih. Iya, betul. Loh. Value to value dong. Kalau misalnya harga 5 juta gue mikir. Tapi kalau 1,2 ya masih worth it lah. Oke, okay, ya betul. Iya kan? Benar, benar, maksudnya benar, kayak benar. Kita buka kaca udah enggak perlu nahan. Kan udah tinggal sekali pencet naik semua. Betul. Belum lagi ini window-nya juga bisa. Ini bisa. Kan sekarang gue masih pakai spion yang biasa nih. Hmm. Kalau nanti gue ganti spion yang RS atau bisa. Spion yang air S bisa? Bisa. Ngelipat sendiri. Ngelipat kan? Sendiri. Ngelipat sendiri pas ngelipat itu kalau misalnya kuncinya dicabut. Off ya, kalau off terus kebuka pas lagi on. Oh yaudah, itu, ya kan? Tapi berarti sekarang kita aktifin yang window system dulu. Ya, yang, yang mirror dulu. System nanti ya. Ya. Gue mau cari endorse dulu. Siapa tahu teman-teman ada yang punya spion RS nggak kepake, kirim aja ke gue. Kita tempel ke Obri. Ini berapa harganya? 1,2 ya? Iya 1,2. Nah ini juga pasang, oke mbak. Ini terakhir? Rear door seal. Ya rear door seal, injection tuh. Berapa ini? Gak tahu aku. Itu tuh marketing loh, biar ya udah DM aja langsung tanya harga yaudah. Ke kita gitu. Ya udah. DM aja dah. Jadi totalnya berapa nih, Mbak? Aku 1,2 sama ini 1,5, 1,6. Ini sekitar berapa sih? Enggak tahu. Sama sekali enggak tahu. Enggak tahu. Ya udahlah. Bisa 500.000 misalnya. Hampir 2 jutaan. Udah enggak apa-apa deh. Ayo, pasang ya. Pasang. Bisa bro. Langsung pasang di sini? Bisa langsung pasang di sini. Kalau misalkan enggak mau ke kantor juga kita ada layanan home service tahu. Ada layanan home service ya? Ada. Kenapa enggak lo aja yang datang ke rumah gua? Sengaja. Cowok harus usaha. Bukan masalah, bukan masalah cowok harus usaha, Mbak. Terkadang tuh udah usaha, capek-capek, iya. Berjuang. Iya. Berbulan-bulan, sia-sia juga jadinya. Jangan ketawa lu, Am. Tampol sih aku ai. Oke, kita pasang yuk. Oke, okay, yuk. Nyaman, Boy. Oke boy, ini sekarang udah selesai. Cepet juga ya? Iya dong. Gak nyampe sejam loh. Kita project. Ih sedap. Sombongnya gue suka banget sih. Diajarin. Tadi tapi dia bilang gini tadi sama gue. Mas, gue mau bikin brio lo lebih canggih. Jadi kacanya bisa keturun sendiri, bisa naik sendiri. Ya iya.
Pakai kunci mobil. Pakai kunci mobil standar ya? Iya. Ini kunci mobilnya standar nih. Hmm. Bukan yang ini ya. Kalau ini mah beda. Ini mah knalpot dari ORDX House. Iya. Yeah. Masuk tuh semua. Ya. Nah, coba Mbak, lu buktiin. Yeah. Kita tahu gua. Pencet buka. Jangan kasih tahu dong. Oh, gitu. Ntar kan tiba-tiba orang enggak bisa gua sulap ntar. Hey. Wow. Anjir. Keren banget ya. Mau tutup lagi? Coba tutup lagi ya. Gak usah capek ya kan. Ya kan. Kita tutup aja. Sabar dong. Ih, beneran gak tutup. Itu cuma pakai remote doang. Iya. Ih gila, banget, cinta ya? Banget gue moto project. Kita bisa lagi. Juga buka cuma 3 cm. Jadi kalau misalkan mau di parkiran mobil kan, jadi nggak usah kayak pengap kan pasti kalau misalkan nutup. Iya, kalau parkirnya di bawah matahari gitu ya. Iya. Oh ada rahasianya dia. 3 cm. Terus kalau misalkan mau terus. Ntar lu. Oh iya. Ini maling nggak bisa masuk nih, tangannya nih. Ya. Kalau mau diturunin lagi ya udah lanjut lagi aja. Oke. Okay. Gila. Obri benar-benar jadi brio canggih nih. Gokil. Udah bukan si Indonesia lagi. Semana? Oh enggak, kalau Obri ini emang sebenarnya ini dia brio type R pertama di dunia. Oh, di dunia. Iya. Di belahan manapun kalau ada brio ya ini paling type R pokoknya. Paling keren. Mau gimana nih? Coba turunin lagi, Mbak. Ya Allah, gila. Tutup Mbak, deh. Enggak, kita buka dulu deh. Soalnya dia juga bisa, kalau misalnya nanti kan naik otomatis. Tapi kalau misal naik otomatis kan sampai full nih. Iya. Kalau nggak mau sampai full, kita tahan pakai tangan, aman. Serius lu? Iya. Berarti gue taruh tangan gue di sini? Tapi jangan dengan, nih, jangan gini doang, agak terus? Ada power sedikit lah. Ada power sedikit? Iya. Oke, coba ya. Gue rak di grup nih, takut kejepit. Yang depan aja lah ya. Semuanya, ini kalau dikunci kan pasti semuanya. Iya berhenti. Tapi yang lain gak berhenti kan? Itu, iya. Karena kan yang ditahan ini doang. Oh jadi untuk jendela yang ditahan. Satu jendela doang? Iya, jadi kalau misalkan gak mungkin semuanya mau ditutup rapet atau gak. Misalkan penumpang sini pengen ada udaranya gitu kan. Canggih banget. Tinggal tahan aja. Dari dalam juga bisa, dari yang pintu penumpang, kalau mau otomatis juga bisa. Coba tolong dibuka Mbak, gue pengen buktikan. Kalau ini kan emang udah otomatis belum sih? Belum. Ya? Oh ini otomatis turun doang. Oh, maklum ini tuh brio paling murah. Yes. Belinya emang, juga nawar. Sebenarnya emang niatnya untuk ngindir ke situ. Oh gitu. Ini kalau turun sih emang udah standarnya dia bisa turun. Tapi kalau naik dia nggak bisa, dia harus sendiri. Yeah. Anjing seru banget sumpah. Coba ya. Belakang nih. Yeah. Set. Ya. Pulin dulu. Ih gila sedap. Gila. I love you auto project. Gokil. Obri jadi mobil canggih. Yeah. Tuh boy, kalau kalian mau brio kalian bisa kayak gua nih. Ini buat brio doang apa hampir bisa? Bisa, mobil. Hampir bisa. Semua. Bisa semua mobil bisa. Hampir semua mobil bisa nih. Enggak usah jojo deh, brio aja dulu deh. Ini kan brio. Ya kan, yang tipe S-nya, nggak tahu deh yang tipe RS gimana. Kalau S-nya itu, lebih canggih, dia cuma sekali pencet, tapi untuk sebelah depan pintu supir doang. Yeah. Itu pun cuma turun doang, yang S. Yang atasnya dia harus sendiri. Ini sekarang semuanya bisa. Empat-empatnya bisa. Depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri, semuanya bisa manual. Bisa manual. Bisa langsung naik otomatis. Keren. Apalagi Mbak tadi? Fast charging. Fast charging. Kalau mau dibuktiin ada tulisan super fast charge-nya juga kok. Oh ada, nanti gue bisa buktiin sendiri, tenang aja. Benar, terus Sharpin, ini keren. Terus... Selamat sore Bapak. Ada Bapak. Sharpin. Ini Sharpin-nya keren sih. Hitamnya yang lain lah. Hitamnya sesuai dengan yang gue pengen sih. Gak ada yang punya Sharpin model kayak gini selain Auto Project. Yakin, cuma Auto Project doang yang punya. Gila. Besok gue bikin. Kalau gitu berarti kita udah selekan dari situ dah. Cukup sampai Mbak, di brio ini. Nih Mbak, gua kasih tahu Mbak ya. Gua kasih tahu. Apapun di buka bumi ini yang bentuknya plastik itu bisa gua bikin. Ya benar. Untuk body kit segala macam bisa. Jadi mau temenan apa enggak gitu? Temenan aja. Dong. Oh, ya, temenan.
Tenang, pokoknya lanjut. Terus sama ini ya terakhir ya. Iya. Door sill plate ya. Door sill plate. Dia nempel ke bumper. Ini bagus sih, kualitasnya juga bagus. Top project ya kan? Iya, kasih lagi dong. Berarti gue dikasih diskon abis ini. Ya udah, itu doang. Sip. Keren. Sebenarnya masih banyak beberapa item lain untuk Brio, banyak cuman banget. Ya balik lagi seperti yang gue bilang kan, modifikasi itu bukan berarti kalian mindahin toko ke mobil kalian. Jadi ya benar-benar dipilih sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Contohnya sih kalau gue secara pribadi yang paling-paling sangat berharga banget nih, itu di window sih. Window. Itu sangat-sangat rekomend banget. BTW, itu kalau dari pintu belakang dia otomatis naikin sendiri? Ini. Ha-ha. Iya. Bisa. Dari kontrol sini juga sendiri dia. Iya. Oh iya. Nyalain dulu dong. Panik. Oh iya benar. Oke. Okay. Sip. Tadi inilah diragukan lah. Dan kalau misalnya kita kayak lupa nih. Lupa. Ya, belum ditutup lagi. Tinggal dikunci aja. Naik sendiri. Oke, okay, boy. Kalau kalian mau, kalian langsung aja nih DM ke dia nih. Nih, auto project. Sebenarnya kita mau pakein roof box. Jangan gila dong. Ini, tapi udah. Ini racing, Mbak. Aliran modifikasinya street racing. Jadi nggak bawa roof box, nggak. Okay. Dia penumpangnya aja paling banyak cuma 2. Nggak boleh lebih. Oke, okay, boy. Itu dia tadi. Sumpah sih, gue sangat-sangat merekomendasikan untuk window-nya. Tadi berapa harga? 1,2 ya? Iya. 1,2 juta, tapi menurut gue ya, itu berfungsi banget sih. Sangat berfungsi banget. Lu kayak buka tol apa segala macam, nggak usah susah payah apa segala macam, tinggal sekali. Terus kalau lupa juga kan? Kalau lupa kan tadi kayak misalnya kunci buka nggak turun, Mbak? Kan tadi rahasianya belum dikasih tahu gimana emangnya? Oh iya benar juga. Oke, boy, dah itu aja dah, Mbak. Sekali lagi makasih banyak. Semoga next time auto project juga ada lagi untuk hal-hal baru untuk Brio, please. Pasti. Let me know. Nanti akan kita akan ada. Oh iya benar. Masih rahasia dong. Kok masih rahasia sih? Enggak lah, parah lu. Dia mau bikin giveaway nih bagi kalian. Bener, untuk Brio doang ya. Brio doang. Nih, bagi semua pengguna Brio, Auto Project mau ngasih giveaway. Tapi gue gak tahu nih giveaway-nya apa. Nanti giveaway-nya, lu jangan ngomongin di sini, ntar aja. Iya, bener. Giveaway-nya nanti ada di videonya Auto Project. Jadi kalian langsung buka aja channel YouTube-nya Auto Project. Nih, langsung buka, cari deh video yang proses, emang ada proses pemasangannya? Ada ya? Video pemasangan, nah di situ udah ada giveaway-nya. Jadi kalau mudah-mudahan sih, gue berharap sih window sih. Please lah, kasih giveaway-nya yang mirror lah. Nanti aku pertimbangkan. Nanti pertimbangkan. Langsung aja ya. Terus ada diskon juga. Oh iya benar. Khusus untuk Brio juga. Khusus untuk semua Brio, diskon 15%. 15%. Mm-mm. Pokoknya pantau terus Instagram kita dulu aja. Oke. Okay. Udah, Mbak Sena sekali lagi makasih banyak ya. Thank you. Ini kunci di aku. Sampai loh. Jumpa. Oke. Okay, gimana mau pulang ya? Terima kasih. Thank you. Udah okay, boy. Di Auto Project. Itu dia, boy. Video keseruan gua sama Auto Project hari ini, semoga bisa menjadi salah satu inspirasi bagi kalian untuk memodifikasi mobil kalian. Gua Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.